jangan beli rod pancing kalau korang tak faham perbezaan slow action, moderate action dan fast action. Korang kena stop dan tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, pastikan korang save video ni untuk rujukan masa depan. Kebanyakan pemancing memang tidak faham apa itu aksi rod. Benda ni termasuk saya satu ketika dulu pernah juga tertanya, apa fungsinya action ni ? Paling kritikal apabila ada pemancing atau pengeluar rod memesongkan minda kita dengan tulis action UL. Kita semua lalu proses pembelajaran, begitu juga dengan saya. Lepas saya start faham perbezaan action dan power, sejak itu, alhamdulillah, pemilihan setup pancing saya menjadi lagi mudah dan berkesan dengan target spesies dan dapat sesuaikan dengan pemilihan gewang yang saya ada serta dapat mengubah cara pancingan saya menjadi lebih efektif. Jadi, apa maksud action atau aksi rod? Kita tengok 3 contoh aksi rod ni dulu sebelum saya start explain maksud sebenar. Tip ini fast action. Korang tengok bending dia sampai guide ke-4. Tip ini pula moderate action. Korang tengok dia bending sampai guide ke-5. Dan ini slow action. Jadi korang dah tengok kan? Maksudnya posisi tip dalam keadaan lurus macam ni, bila ada tekanan, contohnya ikan tarik, tip akan melengkung ke tahap yang maksima dan kembali pada posisi asal apabila dilepaskan. Kelajuan dan tahap lengkungan itu meletakkan rod ini berada pada aksi apa? Contoh pertama, fast action. Kalau korang perhatikan, tip ni kembali pada posisi asal dengan laju. Ini dikatakan atau dilabelkan pada rod biasanya fast action. Rod fast action ni biasanya bending sehingga ke guide ke-3 atau ke-4 bergantung pada tujuan rod itu dibuat dan jenis blanknya. Sebab ada banyak rod guna micro guide. Jadi bending rod tu mungkin cecah pada guide ke-4 atau hampir ke-5. Contoh kedua, moderate action. Perhatikan, tip ni kembali ke posisi asal tidak begitu laju berbanding yang pertama tadi. Rod moderate action ni, bendingnya biasanya akan sampai ke guide ke-5 atau 6 bergantung juga pada tujuan rod itu dibuat dan jenis blanknya. Contoh ketiga, slow action. Perhatikan tip ni kembali ke posisi asal dengan aksi yang perlahan. Rod slow action ni bendingnya biasanya sampai ke area penyambung rod atau bawah sedikit. Ini juga bergantung pada tujuan rod itu dibuat dan jenis blank. Ini adalah 3 aksi utama yang biasa ada pada rod. Tetapi ada juga kombinasi lain seperti extra fast, moderate fast untuk tujuan yang berlainan yang saya gelar untuk hybrid fishing game. Jadi, apa fungsi dan tujuan aksi pada rod yang saya terangkan tadi? Korang nak video part 2 di mana saya akan bagi tahu kelebihan dan kekurangan setiap aksi rod? Korang komen dan share video ni sebanyak yang boleh. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam topik akan datang.